Halo semua, saya Adityo dari Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia. Pada video sebelumnya, Anda telah mempelajari apa itu sistem proyeksi dan juga bagaimana cara merubah data vektor ke dalam sistem proyeksi yang lain. Jika Anda melewatkan video tersebut, silakan kunjungi channel YouTube kami di OpenStreetMap Indonesia. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai data vektor, terkait dengan apa itu data vektor dan melihat identifikasi dari atribut data vektor, kemudian simbolisasi data vektor, labeling, dan juga kategorisasi data vektor. Mari kita mulai. Data vektor adalah data yang menggambarkan data geografis dalam wujud kumpulan titik-titik yang dapat dihubungkan membentuk garis dan poligon. Data vektor ini biasanya dihasilkan dari proses digitasi. Masing-masing titik di data vektor ini memiliki informasi koordinat. Dalam data spasial, data vektor ini terdiri dari tiga jenis, yaitu titik, garis, dan poligon. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data vektor ini berasal dari sebuah titik yang mempunyai koordinat. Jika titik tersebut dihubungkan, akan membentuk sebuah data vektor yang berbentuk garis. Garis yang berada di antara dua node yang saling berhubungan disebut sebagai sebuah segmen. Ketika titik-titik tersebut dihubungkan dan titik awal bertemu di posisi yang sama dengan titik akhir sehingga membentuk sebuah geometri yang tertutup, maka data vektor ini akan berbentuk poligon. Pastikan Anda sudah membuka QGIS Desktop. Jika belum, Anda bisa menemukan QGIS pada desktop Anda atau pada startup Windows. Jika QGIS Anda sudah terbuka, pertama kali kita harus memasukkan data vektor di QGIS. Caranya dengan klik Add Vector Layer. Kemudian, klik Browse dan arahkan ke direktori tempat penyimpanan file data vektor Anda. Pilih Jalan Sleman, Kecamatan Sleman, dan POI Sleman. Klik Open, kemudian klik Open kembali. Untuk mengidentifikasi suatu fitur, Anda dapat menggunakan tool Identify Feature pada toolbar. Sebelum Anda mengklik Identify Feature, pastikan Anda telah memilih layer yang akan Anda identifikasi. Misalnya, saya akan mencoba untuk mengidentifikasi Kecamatan Sleman. Maka dari itu, saya harus memilih Kecamatan Sleman terlebih dahulu, dan kemudian saya akan mengklik Identify Feature. Pilih fitur yang ingin Anda identifikasi pada layer. Akan muncul jendela Identify Result yang berisi informasi dari fitur tersebut. Fitur yang dipilih akan berwarna merah pada kanvas. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba untuk memilih salah satu fitur dari data kita. Untuk memilih fitur, Anda dapat menggunakan Select Single Feature. Jangan lupa untuk pastikan bahwa Anda telah memilih layer yang akan Anda pilih menggunakan Select Single Feature. Pilih fitur yang Anda inginkan. Untuk memilih lebih dari satu fitur, Anda dapat menekan Ctrl sambil memilih fitur. Fitur yang dipilih akan berwarna kuning. Untuk melihat informasi fitur yang dipilih, Anda dapat membuka attribute table dari layer. Caranya, klik kanan pada layer, kemudian klik Open Attribute Table. Pada Attribute Table, fitur yang dipilih akan berwarna biru. Untuk menghilangkan fitur yang dipilih, Anda dapat menggunakan tool Unselect All. Sekarang, Anda telah berhasil untuk memilih fitur dan mengidentifikasi fitur dari data vektor yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih detail mengenai Attribute Table pada data vektor. Setiap data yang kita masukkan, khususnya data vektor, memiliki berbagai macam informasi di dalamnya. Informasi-informasi tersebut disusun dalam bentuk tabel yang kita sebut sebagai tabel atribut. Dengan tabel atribut, kita dapat melihat informasi apa saja yang dimiliki oleh data kita yang terdapat dalam kolom-kolom tabel yang kita sebut dengan field. Dan tentunya, kita bisa langsung menentukan informasi apa saja yang akan kita gunakan dan kita tampilkan pada peta nantinya. Untuk melihat data atribut di masing-masing layer, caranya pilih salah satu layer. Misalnya Jalan Sleman OSM. Klik kanan pada layer Jalan Sleman, kemudian pilih Open Attribute Table. Di sini, Anda akan melihat berbagai macam kolom dengan nilai atribut yang berbeda. Kalau Anda melihat kolom type, Anda akan melihat nilai yang familiar dengan tag dan value di JOSM. Titik, garis, dan poligon yang Anda buat di JOSM akan menentukan di mana posisi objek tersebut.
Kemudian, untuk preset yang Anda masukkan di objek akan menentukan informasi atau atribut pada setiap objek. Data Jalan Sleman ini berasal dari pemetaan dengan menggunakan OSM. Oleh karena itu, pemberian preset dan pemetaan yang baik dan benar akan menghasilkan data yang lebih baik dan juga informatif. Untuk melihat nilai atribut yang kita sortir berdasarkan A sampai Z, klik judul kolom yang ingin kita sortir, misalnya kolom name. Setelah kita sortir, terdapat beberapa informasi yang tidak sesuai atau tidak tepat. Seperti pada kolom name, terdapat jalan tanda tanya. Kita harus menghapus informasi tersebut karena hal itu dapat mengganggu pada saat pemberian label yang akan kita pelajari selanjutnya. Untuk menghapus dan mengedit nama jalan tersebut, caranya klik toggle editing mode untuk mengaktifkan editing table. Klik pada baris pertama yang memiliki nama jalan tanda tanya. Kemudian, tekan Shift dan pilih baris terakhir yang memiliki nama jalan tanda tanya. Hal ini dimaksudkan untuk memilih semua data yang memiliki nama jalan tanda tanya. Pilih panel Show Selected Feature yang terdapat di bagian paling bawah tabel. Tabel akan memunculkan fitur yang dipilih saja. Anda bisa edit secara langsung dengan klik dua kali pada jalan tanda tanya, atau Anda juga bisa mengubahnya secara selempak dengan menggunakan fill kalkulator. Untuk dapat menggunakan fill kalkulator, caranya adalah Anda mengklik tombol fill kalkulator yang berada di sebelah kanan atas. Sebuah jendela fill kalkulator akan muncul. Pastikan bahwa Anda mencentang update existing field. Dan pastikan bahwa kolom yang dipilih adalah kolom name. Setelah itu, pada bagian expression, isikan petik 1 sebanyak 2 kali. Jika sudah, klik OK. Anda mungkin akan heran karena nama jalan masih tetap sebagai jalan tanda tanya. Ini merupakan bug kecil di QGIS. Untuk mengatasinya, Anda cukup klik kolom name. Jika sudah selesai, Anda dapat klik unselect all dan klik save edit pada toolbar. Jika Anda ingin memunculkan kembali semua fitur yang ada di dalam data vector tersebut, klik Show All Feature. Untuk menghapus kolom, misalnya kita ingin menghilangkan kolom One Way dan Lens, pilih Delete Column. Klik One Way dan Lens, kemudian klik OK. Maka secara otomatis kolom One Way dan Lens akan terhapus. Klik Save Edit. Untuk mengakhiri keseluruhan editing table, klik toggle editing pada toolbar. Sekarang kita akan mencoba memilih informasi tertentu di tabel atribut secara tersederhana. Kita bisa mencari data yang ingin kita gunakan menggunakan informasi spesifik yang ada di dalam tabel atribut. Sebagai contoh, kita hanya ingin melihat primary yang ada di Jalan Sleman. Caranya adalah sebagai berikut. Di sebelah bawah dari jendela tabel atribut, pilih kolom filter. Kemudian pilih type sebagai kolom yang berisi informasi jenis jalan primer yang ada di Sleman. Kemudian, ketikkan kata kunci primary di kotak pencarian. Jika Anda mengaktifkan case sensitive, maka penulisan primary harus sama dengan apa yang ada di field. Besar kecilnya huruf harus diperhatikan. Jika Anda tidak menginginkan hal tersebut, uncheck case sensitive dan ketikkan primary. Kemudian, klik apply. Hasilnya tabel atribut Anda hanya menampilkan jalan yang hanya memiliki kata kunci primary. Setelah mengetahui cara memilih informasi secara sederhana, kita akan mencoba memilih secara spesifik menggunakan fitur ekspresi. Dengan menggunakan fitur ekspresi, memungkinkan Anda untuk memilih lebih dari satu jenis jalan. Misalnya, kita akan memilih jalan primer dan jalan sekunder. Caranya, klik Advanced Filter Expression. Kemudian, pada kotak Function List, pilih Field and Value. Dan klik type sampai muncul di bawah kotak function list. Pastikan di kotak ekspresi Anda sudah tertulis seperti berikut. Type sama dengan primary or type sama dengan secondary. Klik OK. Semua jalan yang memiliki type primary dan type secondary akan otomatis terpilih. Sekarang kita telah mempelajari mengenai data atribut dan
sudah memiliki data atribut yang baik. Kita akan lanjutkan dengan simbologi dan pemberian label pada data vektor. Salah satu kekuatan dasar SIG adalah Anda dapat memiliki suatu representasi visual yang dinamis terhadap data yang Anda kerjakan. Kemudian penampilan visual dari suatu peta untuk dicetak. Contohnya adalah air yang disimbolkan dengan warna biru dan vegetasi dengan warna hijau. Kita akan menggunakan data vektor yang sama untuk melakukan simbologi. Simbologi yang akan dilakukan secara bertahap dimulai dari simbologi titik, garis, dan juga poligon. Jika pada peta tidak tampil POI Sleman, maka Anda harus melakukan pengaturan urutan layer di daftar layer, dimulai dari POI, jalan, dan kecamatan Sleman. Caranya adalah pilih POI Sleman, kemudian geser ke atas. Sekarang urutan daftar layer Anda akan seperti ini, dimulai dari POI Sleman, kemudian jalan, dan terakhir adalah kecamatan. Mari kita mulai dengan simbologi titik pada POI Sleman yang berisikan titik-titik penting yang ada di Sleman. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pilih POI Sleman pada layer, kemudian klik kanan dan kemudian pilih properties. Pada jendela properties, pilih style. Dalam pembuatan simbol, ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah simbol tunggal yang artinya Anda mengubah keseluruhan simbol dari layer POI Sleman. Caranya adalah pilih single simbol, kemudian pilih simple marker, dan pada simbol layer type, pilih simple marker. Di sini Anda dapat mengganti warna di dalam kotak color. Klik fill, dan pilih warna yang Anda inginkan. Selain mengubah warna, Anda juga dapat mengubah garis tepi simbol tersebut. Caranya adalah klik border, dan pilih warna yang Anda inginkan. Selain itu, Anda juga dapat mengubah bentuk geometri simbol tersebut pada pilihan kotak panel di bawah. Hasilnya dapat Anda lihat pada map canvas bahwa warna simbol sudah berubah sesuai dengan pengaturan yang Anda lakukan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengubah simbol berdasarkan kategorisasi yang dapat dilihat berdasarkan tabel atribut. Klik POI Sleman dan pilih properties. Ubah single simbol menjadi categorize. Klik tanda panah pada pilihan kolom dan pilih kategori. Kemudian klik classify. Akan muncul beberapa kategori di kotak bawah berdasarkan kolom kategori yang ada di dalam tabel atribut. Pada simbol di bagian paling bawah terdapat simbol yang tidak memiliki nilai. Untuk menghapusnya, Anda dapat mengklik simbol tersebut, kemudian klik delete. Sekarang kita akan mencoba untuk mengubah satu persatu dari simbol tersebut. Caranya adalah klik dua kali pada masing-masing titik yang ingin Anda ubah. Pilih simple marker, dan pada simbol layer type pilih SVG marker. Anda dapat memilih simbol sesuai dengan kategori eating dan drinking pada kotak gambar SVG image. Pada SVG group, pilih food, dan klik gambar yang Anda inginkan pada SVG image. Anda juga dapat mengubah warna sesuai dengan yang Anda inginkan pada kotak color. Klik OK. Anda juga dapat mengubah ukuran simbol pada kotak size. Jika sudah, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk simbol leisure atau tempat berkumpul, kemudian dan tourism atau tempat wisata. Setelah mengatur simbol setiap titik, Anda juga dapat mengubah label masing-masing titik agar terlihat lebih rapi. Caranya adalah pada kolom label, Anda klik dua kali pada eating and drinking, kemudian ketikkan restoran, tempat hiburan, dan tempat wisata. Setelah selesai mengubah label, simpan hasil perubahan dengan klik OK. Selanjutnya, kita akan melakukan simbologi pada objek garis. Klik dua kali pada layer Jalan Sleman atau klik kanan pilih properties.
klik pada pilihan single symbol dan ganti menjadi categorize. Pada kolom, pilih type, kemudian klik classify. Akan muncul beberapa tipe jalan. Jika ada tipe jalan yang Anda rasa tidak perlu untuk dimunculkan, maka jalan tersebut bisa dihapus. Untuk menghapus kategori yang tidak dibutuhkan, klik delete yang berada di bawah kotak dialog. Misalnya, kita hanya membutuhkan jalan primer, jalan sekunder, jalan tersier, dan jalan pemukiman. Lainnya dapat kita hapus dengan klik tipe jalan tersebut, kemudian klik delete. Lakukan langkah yang sama, sampai hanya tersisa 4 tipe jalan. Anda juga dapat memindahkan posisi tipe jalan. Misalnya Anda ingin menyusun dari kelas jalan, caranya klik simbol tersebut dan geser ke atas. Kita juga dapat mengubah label yang sama seperti kita lakukan pada simbol titik. Caranya adalah klik 2 kali, misalnya pada primary, dan ubah menjadi jalan primer. Kemudian secondary, ubah menjadi jalan sekunder. Tertiary, diubah menjadi jalan tersier. Dan residensial, diubah menjadi jalan pemukiman. Jika sudah selesai, mari kita lakukan simbologi pada garis. Klik 2 kali pada simbol primary. Anda bisa menggunakan simbol yang sudah diberikan oleh QGIS, misalnya primary, ataupun Anda bisa membuat simbol Anda sendiri. Selain menggunakan simbol yang sudah diberikan oleh QGIS, Anda juga bisa membuat simbol Anda sendiri dengan cara klik simple line. Kemudian di sini Anda bisa merubah ukuran garis tersebut, warna garis tersebut, kemudian tipe garis tersebut, dan juga bentuk garis tersebut. Jika sudah, klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk jalan tersier dan jalan pemukiman. Setelah selesai, klik OK. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Coba Anda perbesar di persimpangan dari tipe jalan yang berbeda. Anda akan melihat bahwa jalan tersebut saling beroverlap satu sama lain. Untuk menghilangkan overlap, kita dapat melakukan pengaturan simbol level. Caranya adalah kembali ke menu Style, dan pada bagian kanan bawah tab Style, pilih Simbol Level, dan aktifkan Enable Simbol Level. Terdapat tabel yang berisikan mengenai tipe jalan dan layer. Layer ini dimaksudkan untuk mengatur urutan kelas jalan. Misalnya, Anda menginginkan urutan jalan primer adalah urutan yang paling atas. Maka dari itu, isikan layer ini dengan nilai yang tertinggi. Dan jalan sekunder adalah urutan kedua, maka dari itu isikan dengan nilai yang tidak lebih tinggi dari jalan primer. Dan lakukan hal yang sama dengan jalan yang lain. Jika sudah, klik OK, kemudian klik OK kembali. Anda akan melihat hasilnya, bahwa tampilan jalan pada peta akan terlihat lebih rapi. Berikutnya kita akan melakukan simbologi pada objek poligon, yaitu pada layar Kecamatan Sleman. Klik kanan layar Kecamatan Sleman dan klik Properties. Pilih Style, kemudian pilih Simple Fill. Di sini Anda dapat mengubah warna dari simbol tersebut. Kemudian warna border dari simbol tersebut. Dan style dari border tersebut. Jika sudah, klik OK. Sekarang kita sudah selesai memberikan simbologi pada titik, garis, dan poligon. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan label pada data vektor. Label dapat ditambahkan kepada peta untuk menunjukkan informasi apapun mengenai sebuah objek.
Label ini bergantung pada informasi data atribut pada sebuah objek. Oleh karena itu, sebelum memberikan label, kita harus memeriksa data atribut tabel yang sudah kita lakukan di awal tadi. Kita akan memberikan label pada masing-masing layer data vector yang tadi kita gunakan. Sebelum memberikan label, mari kita buka tabel atribut dari layer POI Sleman OSM dengan memilihnya dari daftar layer, lalu klik kanan, dan pilih Open Attribute Table. Jika kita lihat dari tabel atribut, field manakah yang paling berguna apabila dijadikan label? Kolom name dapat digunakan sebagai label untuk memberikan informasi di setiap titik di POI Sleman. Sekarang, kita akan memulai memberikan label. Caranya yaitu, pilih layer POI Sleman, dan klik tool ABC pada toolbar. Aktifkan label this layer with, dan pilih sesuai dengan kolom pada attribute table, misalnya kolom name. Ada beberapa pengaturan yang sering digunakan dalam pemberian label. Yang pertama adalah text yang digunakan untuk pengaturan tulisan pada label bila Anda ingin mengubah tulisan pada label. Kemudian adalah buffer yang digunakan untuk memberikan warna latar belakang pada tulisan sehingga tulisan tersebut tidak tersamarkan oleh warna dari simbologi. Caranya dengan mengaktifkan draw text buffer. Setelah itu klik OK. Hasilnya nampak pada peta. POI Sleman sudah memiliki label dan Anda dapat mengetahui nama dari titik tersebut tanpa harus melihat attribute table. Mari kita lanjutkan dengan memberikan label pada layer Jalan Sleman dan Kecamatan Sleman. Lakukan pengaturan yang sesuai dengan keinginan Anda pada teks dan buffer. Kemudian, pilih placement untuk menentukan letak tabel pada layer Jalan Sleman. Terdapat 3 pilihan, yaitu paralel untuk meletakkan label disesuai dengan garis jalan, kemudian curve sesuai dengan kelengkungan jalan, dan horizontal untuk semua label dalam posisi mendatar. Kemudian pilihan position untuk menempatkan posisi label terhadap garis. Bila ingin diletakkan di atas garis, pilih above line. Tepat di garis, pilih online. Dan di bawah garis, pilih below line. Jika Anda sudah memilih, klik OK. Sekarang kita lanjutkan dengan pemberian label pada polygon. Hasilnya dapat dilihat pada peta Anda. Sekarang peta Anda sudah memiliki simbologi dan label yang sesuai dengan kaidah peta. Kita akan menggunakan hasil simbologi dan labeling untuk membuat peta dengan Map Composer nantinya. Untuk itu, mari kita simpan proyek Kabupaten Sleman ini dengan cara pilih Project dan Save As, simpan proyek Anda, misalnya di tempat yang sama dengan folder data Sleman. Kemudian klik Save. Sekarang Anda telah mengetahui bagaimana mengatur attribute table, memberikan simbol dan label pada data vector. Pada video berikutnya, kita akan belajar mengenai data raster, terkait dengan bagaimana cara membuat hillset, slope, dan juga simbologi pada data raster. Jika Anda belum mengetahui terkait dengan data raster, silakan nantikan video kami berikutnya. Terus pantau situs YouTube kami, follow akun Twitter kami, gabung ke dalam komunitas OpenStreetMap kami di Facebook, dan juga kunjungi website kami. Terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa.